Oke, gengs. Assalamualaikum. Jadi, hari ini ceritanya mau curhat sedikit masalah dunia perkucingan ini, teman-teman. Sebelum curhat, tunggu dulu, teman-teman. Keti. Matamu mana kah? Hitam semua itu muka. Keti. Keti. Kok kayak pakai anu, apa namanya? Kok punya mata? Keti. Keti. Anu, mukamu kayak pakai ini, pakai topeng. Jadi mau curhat dulu sedikit ini, kembali ke masalah dunia perkucingan ini, teman-teman. Nah, ini namanya si Oye, si Oyen. Ini namanya si Keti. Mereka berdua ini suami istri, ceritanya. Sudah menghasilkan anak, tapi anaknya tidak bertahan lama, teman-teman. Cuma sekitar berapa mingguan, kasihan. Ya, anaknya semuanya mati karena ini si Keti ini tidak tahu urus anak. Hey. Jadi, curhatnya ini masalah ini kucing dua ini. Ini kucing dua ini tidak tahu dari mana ini datangnya di sini. Ini kucing dua ini standby terus di kios ini. Nah, jadi ini si kucing Keti ini yang hitam ini, Keti. Keti, nah ini si kucing Keti ini rumahnya. Nah, rumahnya sebenarnya di seberang jalan itu, teman-teman, di depan kios. Cuma agak silo, teman-teman, ya. Tidak kentara. Pokoknya intinya rumahnya itu di seberang sana. Itu tuh. Di seberang jalan sana. Nah, masalahnya... Mana Keti? Keti! Cus ini dulu ya. Ini membicarakan masalah kamu ini. Keti! Nah, masalahnya... Si Keti ini sudah tidak pernah mau pulang-pulang ke rumahnya. Standby terus di kios ini. Sama halnya juga ini si Oyen. Ini Oyen ini rumahnya ini di samping kios ini. Tapi sampai sekarang sudah tidak mau pulang-pulang. Sudah beberapa bulan di kios ini tidak mau pulang ke rumah tuannya. Ini juga satu. Cuma sekali-sekali pulang ke rumah tuannya. Standby terus di sini. By the way, matamu mana Keti? Tak nampak matamu Keti. Jadi mereka berdua ini langganan ini ceritanya di kios ini, teman-teman. Nah, semenjak pintu kios ini terbuka mulai dari pagi sampai malam. Nah, semenjak itu juga ini si kucing dua ini mendekam di dalam kios ini. Karena apa? Karena rahasianya, teman-teman. Mereka ini tukang minta jatah sosis setiap hari di kios ini. Dan sosisnya ini, perhatikan, sosisnya tinggal satu ini. Astaga naga, ya Allah, sosis sebanyak ini, setoples-toples satu ini, cuma habis sama mereka berdua ini. Ini, si orang dua ini. Jadi mereka ini hafal sudah ini yang namanya sosis ini. Nah, toplesnya saja, ini mereka sudah hafal ini, teman-teman. Lihat si Keti ini. Ini tukang makan ini. Ini sampai 5 sosis satu hari dimakan, sampai 6 sosis, tidak puas-puas ini, tetap mau minta terus makan yang banyak. Padahal teman-teman, tiap hari, ini si Keti dengan si Oyen ini, ada juga jatahnya dikasih makan tiap hari, nasi kucing, kadang ikan mentah, ya tergantung, kadang ikan goreng. Tapi tetap yang mereka ini, selalu ini share-share ini yang namanya sosis ini. Ya, jadi begitulah teman-teman curhat hari ini. Walaupun dengan perkeluh kesahan, tapi tak apalah. Demi mereka berdua, kasihan juga kalau tidak makan. Hitung-hitung sedekah lah tiap hari. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada kucing, kucing terlantar di jalan atau di manalah, kalau teman-teman misalnya ada keluar atau kemana lah, tiba-tiba ada kucing, misalnya ada makanan, berilah sedikit, biar cuma sepotong. Yang penting mereka sudah dapat jatah kasihan dalam satu hari itu. Karena kasihan juga, coba ibaratnya kita manusia, teman-teman, kalau kita tidak makan pasti lapar kan. Sama juga dengan mereka berdua ini. Si Oyen ini walaupun nakal begini, ini si Oyen ini, walaupun dia nakal begitu, tukang berkelahi dan tukang pipis, tapi ya tidak sampai hati juga ya kalau kita makan terus lihat mereka kelaparan. Ini si Keti juga ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu curhat hari ini, curhat masalah dunia perkucingan, dan kayaknya curhat ini juga ya tidak penting-penting juga, cuma sekedar curhat mengeluarkan isi hati saja ya teman-teman.
Bagi yang tidak suka dengar curhat ini ya, silakan langsung keluar dari channel ini teman-teman. Carilah channel lain yang lebih mungkin, yang lebih bermanfaat. Oke, sekian percurhatan masalah perkucingan, dunia perkucingan. Oke, yang punya kucing ya banyak-banyaklah bersabar. Oke, wassalamualaikum. Oyen, bye Oyen. Oyen, bye Oyen. Say goodbye, Katie. Say goodbye, Katie. Bye.